Poros tulang. Purba pak-pak. Nanti diedit lagi ya. Bur, itu bergetar. Langsung ke Mabes. Duh, kalau kayak gini mah seminggu juga naik bus ini kuat ini. Mantap. Oke, teman-teman. Di season kedua ini ya kita sudah bertemu dengan beberapa YouTuber kondang, terutama nih ada Bang Nagil nih, teman-teman. Saya ikutin terus channelnya Bang Nagil. Tadi pagi juga saya lihat. Saya pikir nih ketepatan nih saya baru libur nih. Saya baru meluncur jam 10 ke sini. Saya kaget. Wih, kok ada suhu? Jumpa sama dia. Bang Nagil mana pikir? Pikir berubah jadi. Rupanya Bang Na. Iya, rupanya Bang Nagil lagi. Apa nama channelnya, Bang? Pak Jojo. Pak Jojo. Pak Jojo ya, jangan lupa ya subscribe channelnya, jangan lupa tonton terus channelnya. Karena sering meliput bus-bus yang ada di Tangerang ini. Khususnya bus Sumatera lah. Sumatera ya. Kasih Bang, lagi. Iya. Mana terus? Bang Ucok kita. Iya, tadi udah jumpa. Ntar kita yang murah senyum. Tadi udah jumpa situ. Pas tidur siang. Pak Jojo ini. Bukan. P. Pak Jojo. Pak. Iya. Jojo. Ini enggak dipisah Jojonya. Oh. Ah. Gini. Ya, betul, cari. Nah, itu. Oh, iya. Abang, channelnya apa? Enggak. Oh, enggak. Punya channel kita, Bang. Oke, Bang. Thank you lah, Bang. Hanya pecinta aja ya. Iya. Tapi kita belum kenalan Abang siapa? Bang David. Bang David. Ya, oke, Bang. Ranau di Facebook-nya David Ranau. Iya, oke, siap. Salam kenal. Di follow Facebook-nya Bang David. David apa? David Ranau. David Ranau. Emang Ranau Indah? Iya, itu Ranau Indah itu sebagian ada saudara saya, ada paman saya. Oh iya. Adik, sepupu saya. Saya sering anting Bu Serano di Bitung loh. Di Bitung. Ah. Karena rumah saya deket situ. Yang punya Bitung itu masih, yang punya loket Bitung itu masih saudara. Oh iya, ya udah. Ya udah, nanti kapan-kapan main situ saya bilang dah kenal Bang David Ranau. Ya? Iya. Oke, siap. Nah, ini Bang Ginting, ini Bang Ginting. Bang, maju aja, Bang. Maju aja kita kerina. Aku baru dari Medan Jaya loh. Iya. Ikut tadi aku sampai tol. Tadi Bang Salim. Kenal Bang Salim? Besok Pak Suang, suhu. Hah? Penuh terus. Orang tiket aja sampai tahun baru udah enggak habis lagi, udah habis. Kayak mana satu unit satu hari jalan? Enggak bakalan mau nampak itu. Enggak bakalan itu. Bang Ginting udah tau lah. Sama-sama kalak karo. Jadi ini berangkat hari ini Bang Ginting? Iya, mulai maghrib. Iya. Berarti Bang Ginting ini kenal semua nih kayaknya sama kawan-kawan Medan Jaya nih.
ruangan atau kayak kita, Bang? Dalam. Dalam. Lagi sibuk kayaknya ini, belum siap ininya. Lampu hiasnya. Jadi sudah sore ini udah kelihatan tambah cantik ya, teman-teman, nih lampu strobonya. Bagus. Bang, belum siap-siap, Bang. Lama juga ya. Banyak ya. Baru pake dia. Kalau abang yang depan ini udah pasti wajib, nggak kenal lagi, Mak. Udah wajib, udah lama. Iya deh, Bang. Ngalilinat ya, Aro. Ngalilinat ya. Tiki murum-murum sih, ya, Teh. Iya. Tiki murum mobil Tokyo, no, Tom, kan? Iya, iya. Ijo do tulang aloha ai. Pajon. Utandai lobe. Oras tulang. Purba pak-pak. Salam kenal tulang. Sukses ma pai maham. Mudah-mudahan buka Jakarta tene. Izin lobe mangaliput. Boi do ate tulang. Mangaliput-liput. Tadi udah kesini sih aku tadi siang, cuman nggak jumpa sama abang ini. Iya. Jadi ini mau ikut ke sana apa gimana? Tapi bawa sewa. Iya. Banyak sewanya, Bang, hari ini? Belum tahu. Belum ada. Ngomong loket kan? Belum ya. Iya. Tapi pasti bawa ya. Tapi rencana kan jam 10 kan berangkat biasanya. Pulang. 10 apa? Malam. Tergantung siapnya. Oh. Jam 10 malam? Oh. Berarti nggak ikut schedule biasanya jam 10. Jam 10 kan ada mobil sendiri kan, ada mobil. Oh, Namanya kita. Dingin kali ya. Variasinya aja. Iya, ya. Udah malam baru kelihatan lampu cantik ya. Tadi siang enggak kelihatan. Wah, pas. Ini juga baru pasang ini, Bang? Iya. Di full semua ditambah. Iya. Jam berapa datang ini, Bang Warola ini? Warala. Jam berapa datang tadi? Hah? Jam berapa datang? Jam 8:30. Pagi? Iya. Wis. Seharian juga. Ini kursi pijit ini kan? Pijat. Pijatnya di bagian mana? Betis? Atas bawah kumbing. Oh, ini juga? Semua? Iya, semua. Sebelah mana? Landasan sandaran. Oh, berarti yang bedain apa ya? Sama yang lama kursinya? Iya, begitu. Itunya mana kontrol pijitnya? Kontrol pijitnya langsung manual dia, Bang. Tinggal sekali pencet, jep. Oh, ini? Iya. Coba dulu aku, Bang. Coba dulu, sebelah sini. Biar tahu dulu penonton itu, Bang. Ini ya, so aku ambilin. Soalnya banyak juga nya kawan-kawanku di Bengkulu. Yang ini, gambarnya. Oh, ya. Aduh. Mana tadi, Bang? Ini ya? Iya, ini masih paus ya, kan? Enggak. Jalan itu, tiap akan menitnya di atas. Jalan kan? Masih jalan. Oh, jadi kesibulnya, Bang. Oke, mulai. Enggak, nanti diedit lagi ya. Waduh, bergetar. Langsung ke Mabes. Duh, kalau kayak gini mah seminggu juga naik bus ini, kuat ini. Geofri, Tora. Nggak bakalan kram kaki. Oh, mantap. Kosong apa? Bergetar, bener, bergetar. Kosong apanya? Terasa sekali di punggung sama di kaki. Rancas, tiga jadi kesibulnya. Langsung pada tes timur. Sepertinya satu-satunya ini bis. Sabar sinaga Sumatera yang ada kursi pijitnya ini. Tura. Abang awak. Ah itu abang, abang beradik. Mantap kali. Salam kenal dari tes tengah. Hah? Ya oke sih. Jadi teman-teman caranya kursi pijit ini cuma pencet sebelah sini sekali aja ya. Nih, nanti kalau dia udah hijau, udah langsung tuh terasa bergetar di kaki. Bergetar di punggung. Wah. Rasanya enak sekali, teman-teman. Nyaman sekali. Yo free tora. Seperti enggak mau lepas dari bangku ini. Si Auces. Pencet lagi. Lagi di Jakarta, Mi. Cikokol.
Semua mati. Udah, pencet sekali mati. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang dari Medan mau ke Bengkulu atau sebaliknya, boleh dinaikin bus Paimaham. Mantap. Kita tunggu juga bus Paimaham sampai ke Jakarta. Amin. Wajib dicobain. Sukses terus buat Paimaham. Mantap. Ini dia fotografer kita tadi, Mas Wahyudi 3D. Subscribe channelnya Mas Wahyudi 3D. Salam dua jari nih. Enggak. Oh, kirain kampanye. Kampanye. Terima. Kirain kampanye. Janganlah. Channel orang kampanye. Enggak boleh. Oke, oke. Bang Pak Jojo ya, jangan lupa channelnya juga di-subscribe. Oke, okay, thank you. Udah jam 17.56 tuh. Ya. Azan maghrib dulu. Salam manis PT Putra Paimaham Transport Nopin 77 Eksekutif. Jadi sore hari ini banyak sekali youtuber-youtuber meliput bis PT Paimaham. Ada Bang Irwasa Lubis, Bang Nagil, Bang Wahyudi. Ya, banyak sekali. Nih. Bang Ginting di balik kemudi. Ternyata Bang Ginting ini pemain lama di Paimaham ini. Dari zamannya Bus Gunung. Iya. Gimana King bercerita? Kemungkinan kenal tapi nggak tanda sama aku. Karena aku dulu SMA-nya di sana. Naik bus, Permosi terus. Jadi berapa lagi bang katanya di karoseri? Di tentrem? Kita tunggulah kejutannya. Kejutannya? Oh mantap, ah, itu yang bagus itu. Jadi netizen buat penonton, tunggu kejutan Paimaham dari karoseri tentrem lagi. Mantap. Gelombang. Gelombang selanjutnya. Mantap. Apa lagi itu datang? Suri. Basuri. Jadi bus Paimaham full lampu variasi dan basuri. Selain untuk cantik dilihat, untuk menyenangkan bismania bang ya. Oh mantap sekali bang. Ya. Biar sedap dipandang ya bang ya. Biar cantik di kamera. Mantap. Sah 77. Nomor cantik ya. Kurang kiri kurang. Thank you.
Jadi selama di Tangerang ini yang diperbaiki, bukan diperbaiki ya, yang ditambahin itu adalah lampu-lampunya. Wih, cantik sekali itu lampunya. Lampu variasinya, lampu tembaknya, lampu dekatnya, dan strobo-strobonya. Wih, keren sekali ya. Kalau dilihat secara langsung, walaupun lampu ini terang sekali, tapi nggak silau, teman-teman. Karena dia arahnya benar-benar ke bawah. Lampu, nah tuh, mantap tuh. Lampu jarak jauh dan lampu dekatnya. Keren sekali kan tuh. Hah. Ke bawah dia pantulannya. Keren lampunya tuh, ada kuning-kuningnya. Unik ya. Jadi bis ini benar-benar dibuat kesannya, kesan bis mewah ya. Luar dalam. Ini dia, kita lihat dari depan bisnya. Waduh. Lampu tembak dong, Pung? Lampu tembak dong? Oh, ya. Kirain apa? Adong kuning-kuning, nak? Lakuara, kabut, Pak. Kabut di? Yeah, pendek.